Billy. Dapat dilaporkan pada siang hari ini tanggal 18 Mei 2021, lalu lintas di tol Palimanan menuju ke arah Jawa dan Jakarta. Ini yang sebelah kiri adalah kendaraan yang mengarah ke Jakarta atau arus balik. Pada H+4 setelah lebaran ini, arus lalu lintas di tol Cipali masih lengang. Kendaraan pada pak ngebut-ngebut memasuki tol Palimanan. Belum ada tanda-tanda meningkat signifikan di tol Cipali ini. Masih landai, guys. Ada tanda-tanda ramai, apalagi padat ataupun macet. Aduh. Sementara yang sebelah kanan kendaraan menuju ke arah Jawa terlihat meriah, lebih meriah dibandingkan yang mengarah ke Jakarta. Dapat dilihat lalu lintas kendaraan yang sebelah kanan jauh lebih ramai. Karena kondisinya lengang, para pengendara atau pengguna jalan tol yang menuju ke Jawa ataupun mau ke Jakarta diharapkan untuk tetap kontrol kemudinya. Jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutan, jangan salip-salipan, karena dapat membahayakan. Jangan sampai karena lengang nyetir sekar PDW. Tetap keselamatan nomor satu. Anak istri, anak bini, sembok, bapak, mertua, menantu, pada mantenin rumah. Jadi santai saja bawa mobilnya. Ini dari hal ke satu sampai saat ini belum ada tanda-tanda meriah pemudik yang balik ke Jakarta pakai tol. Ini video diambil dari jembatan layang Kempek. Coba dilihat nih, arusnya netes-netes saja, belum deras. Sebelah kanan ini ada beberapa kendaraan polisi yang disiagakan untuk tetap mengamankan laju para pemudik. Silakan videonya di like, subscribe, share, komen, wis apa bela. Yang penting bermanfaat. Oke, sekian informasi yang dapat disampaikan. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, jangan dimasukin hati, dimasukin kantong saja.
jika bermanfaat silahkan dibagikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.